Hai, assalamualaikum dan selamat datang di YouTube. So, apa dia yang paling sekarang? Kau jangan tanya tentang tu. Dia kena tunjukkan kau bagi satu benda best, benda best. Benda yang membuatkan terfikir satu hati ini, iaitu kenapa kau ibu macam ni? Punya air dia memang foto yang tunjuk. Sebab air dia memang foto. Ya. Pasal hantaran tak cukup. Bercerita pasal fotografi, fotograf itu cik apa tah nama dia? Ini gila. Very stupid. Okay guys, pukul 8 kelas dah habis dan aku pun nak balik. Sebelum tu aku nak cerita sikit lah apa yang signifikan hari ni yang menjadikan topik vlog aku ni mungkin lebih menarik. Tadi Muiz bagi satu soalan yang agak best lah untuk aku jawab, which is antara copywriting dengan storytelling, which is the best method to make a sales, menukar prospek menjadi klien. So aku ada beberapa pandangan yang ekstrim mengenai dua kaedah tu, yang mana resultnya sama tapi aku hanya menggunakan salah satu daripada ni untuk achieve aku punya target. Antara method yang aku guna adalah storytelling. Yang kenapa aku suggestkan dengan benda tu, sebab storytelling dia tak perlukan kemahiran teknikal yang sangat tinggi. Kau cuma perlu pandai menulis saja, which is bercerita. Kaedah tu sangat simple, atau to me sangat simple, tapi dia mungkin agak susah pada orang yang baru nak mula. Dia lebih pada training on hands punya benda. Aku pernah juga belajar copywriting masa belajar advertising dulu. Copywriting dia lebih pada technical dan benda tu agak susah untuk orang macam aku, sebab in terms of writing aku tak suka create. Bila create dia jadikan kau punya limitasi tu limit lah berbanding storytelling. Storytelling kau boleh buat apa je. Aku cerita panjang sikit bila aku sampai rumah, sebab aku nak balik rumah dulu. Malam ni aku nak settlekan assignment Dr. Rush dan aku lapar sekarang. Bila yang aku dah sampai kat rumah, so macam aku ceritakan tadi, this is it. Ini adalah aku punya opinion. So kalau korang nak argue, kita boleh bincangkan benda ni secara lebih lanjut. Tapi poinnya adalah apa yang aku cerita dekat Muiz tadi, based berdasarkan pengalaman aku sendiri yang aku guna, yang aku boleh recommend. Dan aku harap korang pun guna method yang sama ni supaya kita berdua lah. Kalau korang tengok sorang lah, kita berdua lah. Aku dengan korang boleh share knowledge sama-sama. To me, copywriting adalah seni untuk menulis sesuatu. Seni mempertahankan diri. Kan, seni untuk menulis sesuatu ayat yang digunakan oleh copywriter dalam menulis sebuah iklan. Dan storytelling adalah sebahagian ataupun cara penyampaian copywriting tersebut. Dan pada aku, copywriting tu kalau kita sebut, dia terlalu general. Untuk menulis sesuah copywriting yang bagus, ada banyak kriteria. Tapi point copywriting sebenarnya adalah untuk menarik audience untuk membaca kita punya content. For me, storytelling is the best method that I've been using so far since 2015. Masa tu aku tak tahu method yang aku guna ni nama je storytelling. Aku lebih prefer guna daripada Arif Fanjani. Dia adalah great storyteller. Sifu dia adalah Tuan Zambi. Aku dulu berangan-angan untuk belajar dalam kelas Cik Zambi tu, tapi malangnya tak ada rezeki. Okay, why aku dekat belakang double ini macam tu. Okay, come on, apa dia? Copywriter bukan lebih sesuai untuk advertisement yang berbentuk gambar ataupun iklan. Okay, gambar ataupun iklan kan? Okay. Dia tak semestinya. Yang orang kata sekilas pandang,
short and attractive. Short and attractive, itu adalah poin dia. Tapi skop copywriting tu sebenarnya luas. Dia sangat luas. Yalah, tapi dia bukan setakat untuk yang short punya. Untuk short tu dia punya teknik lain. Copywriting tu adalah buat cabar advertising. Dan masa aku belajar dulu, aku ada satu subjek untuk copywriting saja, yang mana dia ajar, dia ajar untuk buat tagline. Tagline pun one of the copywriting tau guys. Ya, belajar juga. Aku pun belajar. So benda-benda ni dia, kalau ikutkan copywriting ni, dia lebih technical. Dan I don't like it. Aku tak suka. Aku pun tak suka. That's why aku memilih approach storytelling berbanding technical copywriting tersebut. Okay, secara kesimpulan, tak kisah kau pilih niche apa pun dan korang pilih cara macam mana untuk korang tulis copywriting korang tu, tapi kena ingat, poin dia adalah untuk menarik orang untuk membaca kau punya iklan dengan lebih cepat. Paling penting dia ingat, senang. Dan tak semestinya copywriting tu mesti terlampau pendek, dan tak semestinya copywriting tu mesti terlampau panjang. Method storytelling tu, the best person untuk korang refer adalah Arifan Jadi, yang mana aku ada sertakan dekat pintu aku atas nama dia ni. Korang boleh search kat Facebook, dan dia memang pakar untuk buat storytelling. Untuk menjawab soalan Muiz tu, aku dah bagi dia material untuk dia study between storytelling dengan copywriting. Tertarik pada Muiz untuk belajar copywriting adalah ada e-book yang dijual dengan harga RM10 untuk menulis ayat iklan, which is copywriting lah. To me, kau buat je apa-apa kau. Kau pilih ni seorang sifu, kemudian kau gunakan ilmu dia tu untuk generate iklan dan menulis ayat iklan tu. And once kau dah mahir, baru kau tahu yang mana lebih efektif. Bagi menutup idea kepada storytelling plus versus copywriting ni, aku tak rasa sesuai untuk kita bahaskan dalam lebih kurang apa 3 hingga 4 minit ni. So kalau korang ada apa-apa soalan yang nak tanya, boleh terus PM aku ataupun komen kat bawah ke, aku akan respond as soon as possible kalau vlog ni cepat upload. Okay guys, itu saja. Kita jumpa lagi pada vlog akan datang. Bye. Terima kasih pada wife, sebab dia tolong rakam kan. Bye.